Kisah Manjo. Dulu seragam dibelikan guru, kini kerja di Commonwealth Bank. Kehidupan manusia siapa yang tahu. Manjo Resvana dulunya membeli seragam sekolah saja susah. Kini hidupnya berubah setelah menjadi pegawai bank ternama dunia. Harusnya lagi setelah bertahun-tahun lulus sekolah, pemuda asal Sumatera Barat itu sangat kepingin mencari guru sekolahnya. Usut punya usut, guru tersebut memiliki jasa besar dalam kehidupan Manjo. Seperti apa kisahnya? Mengutip tribunjateng.com, Manjo Resvana berasal dari Sumatera Barat. Setelah lulus dari ITB, ia kini bekerja di bank ternama di dunia. Ia kembali ingat jasa guru saat SMA-nya. Kisah Manjo viral di media sosial. Sewaktu SMA, Manjo Resvana tak malu mengaku berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Bahkan untuk membeli seragam sekolah saja, ia tidak mampu. Beruntung, salah satu guru SMA 1 Sumatera Barat, tempat yang mengenyam pendidikan, yang dipanggil Bu Ira itu membelikan seragam baru untuk Manjo. Kisah itu diungkap oleh Manjo melalui akun Instagramnya. Karena kebaikan sang guru, Manjo bertekad untuk membalas jasa gurunya dengan cara yang tak terduga. Manjo bertekad ingin mengharumkan nama baik alma maternya sampai ke tingkat nasional. Ia pun berhasil mewakili sekolahnya maju ke tingkat nasional untuk lomba olimpiade sains. Pencapaian Manjo pun mendapat apresiasi dari para guru di sekolahnya. Tak hanya itu, Manjo juga bermimpi ingin kuliah. Namun mimpi tersebut sampai ia pendam lantaran sang ayah tidak mengizinkan dikarenakan keterbatasan ekonomi. Diketahui ayah Manjo hanya bekerja serabutan. Namun karena tekad yang bulat, Manjo berusaha keras dengan mengikuti lomba berhadiah uang demi untuk bisa kuliahnya. Selama proses pendaftaran, Manjo sengaja tidak memberitahu ayahnya sebab setelah lulus Manjo diminta langsung bekerja. Hasilnya pun berbuah manis hingga Manjo mendaftarkan kuliahnya di masuk jurusan teknik metalurgi di ITB. Manjo berhasil masuk jurusan yang ia impikan, Institusi Teknologi Bandung, lewat jalur bidik misi. Mimpinya pun mengantarkan Manjo bekerja di sebuah bank ternama dunia asal Australia, yaitu Commonwealth Bank, bagian Risk Project and Decision Management.